Pak lagi dengan kami dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Kali ini kami sedang uh, berkunjung ke UD Hando ya Pak Nur ya. Iya. Di Desa Ponggok, Kabupaten uh, Kecamatan Desa Serengat. Oh maaf, Desa Ngakli. Kecamatan Serengat. Kecamatan Serengat. Blitar. Ya, bersama Pak Nur Trianto ya. Iya. Iya. Selaku pemilik, pengelola, direktur, dan sebagainya dari Udi yang mempunyai aktivitas bisnis di pemeliharaan sapi potong, sapi perah, kemudian bidang pakan konsentrat, yang itu nanti akan kita elaborasi semua dari beliaunya Pak Nur. Semoga Pak Nur, ya. diperkenalkan Pak Nur. Perkenalkan atas nama saya Pak Nur Trianto, kelahiran 11 Desember 1976. Saya mulai usaha itu mulai tahun 93 masih SMP kelas 3. Saya pinjam bank modal BRI 2 juta setengah. Mendapat sapi itu dua ekor. Mulai dari dua ekor. Mulai dari dua ekor. Oh, Oke. Okay. Saya angsur tiap bulan. Itu saya angsur 24 bulan atau 2 tahun. Jadi modal sekarang dirupiahkan sekarang senilai sekitar 45 sampai 50 lah. Pemodal awal sekarang untuk usaha peternak sapi itu. Mm -hmm. Jadi dulu itu sapi hanya satu juta seperempat saya awalnya. Pertama saya memelihara sapi PO. Dulu sapi limusin, sapi semental itu belum ada. Belum ada. Ya. Ah, ya. Ternyata dengan perkembangan zaman, akhirnya sapi PO itu perkembangan adiknya sangat rendah. Maksimal hanya satu kilo. kilo. Akhirnya Indonesia mendatangkan bibit-bibit unggul, semenya limusin, akhirnya tergeser dengan sapi PO, tergeser dengan sapi yang bibit unggul bisa adik satu setengah sampai dua kilo. Oke, jadi sekarang konsentrasinya ke bibit unggul saya bibit potong unggul, ya. Iya. iya, baik kita akan elaborasi dari Pak Nur ini mulai dari nol dari pemeliharaan sapi, mulai dari pengadaan sampai nanti ke manajemen pakan, penyakit dan juga Pemasaran oke, Pak Nur. Untuk pertama, pemilihan bibit, Pak Nur, ya. dari mana diperoleh? Saya pemilihan bibit itu 90% dari pasar, dari pasar lokal, ya, dari pasar lokal Karena langsung dari pasar itu. Kita bisa memilih bibit yang beraneka ragam. Milih ya, ternyata penentuan peternak itu nomor satu di pemilihan bibit. Karena pemilihan bibit itu sangat menentukan peternak itu sukses tidaknya. nama mm -hmm. bibit yang bagus itu bagi saya itu yang jenis yang limusin nomor satu. Grid yang nomor paling bagus itu yang disukai jagal atau pemotong itu yang sapi jenis yang limusin. limusin. Karena kelebihan limusin tulangnya kecil, kecil, kulitnya tipis, mm -hmm. ADG-nya lebih cenderung cepat. Banyak orang itu beranggapan kalau jenis yang tulangnya besar itu cepat besar ternyata keliru ini berdasarkan survei praktek yang saya jalani ini ya mm -hmm. ternyata dengan metode yang saya pemilihan bibit yang jenis yang unggul itu sangat menentukan keuntungan ternak berhasil tidaknya Tadi tidak lepas dengan manajemen pakan dan kesehatan pemeliharaan dan kesehatan ya. oke selain ya. limousin Pak Nur ada cimental. lain lagi cimental. limusin simental saya cenderung Kalau yang cimental? jenis limusin simental simental itu pertambahan ADG nya bagus tapi di sisi lain pemotong jagal itu cenderung uh, menerduekan, memilih karena, limusin. Ya, karena jagal kurang senang karena tulangnya besar, kulitnya tebal. Oke, oke, ya. Oke, ada ya, puluhan sapi mana Pak Nur yang limusin, mana yang semental? Pak. Nur. Ini, ini jenis sapi yang limusin bibit unggul ini. Ini limusin. Warna sapi yang paling unggul, yang dominan, paling bagus, karkasnya. Karkas itu tulang daging ya, Mas. Hmm. Ini yang jenis warnanya merah pekat ini. Ini yang jenis warna merah pekat ini yang disukai jaga. Peternak sapi suka. Posturnya kakinya harus kokoh. Mencari sapi itu kakinya harus kokoh-kokoh. Depan, belakang itu harus siku. Harus bodi sporingnya harus bagus. Maksudnya artinya bodi sporing itu antara depan, belakang, paha. Itu harus berimbang hmm, hmm, hmm. Ini karkas jenis yang si limusin ini Bisa 55% sampai 60% Yang jenis limusin ini ya, 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 Kelebihannya limusin karkasnya tinggi mas Jadi motong bobot 7 kental Biasanya 50% Hanya 3 kental setengah bisa 4 kental Bobot 7 kental itu Karkas Karkas ya, ya. Karkas itu tulang daging ya. Baik. Ini warna yang paling unggul ini Pemilihan bibit sangat menentukan kaki Kaki itu ter... orang Jawa Bilang teracak Teracak itu ya itu termasuk kaki itu jantung kedua jadi sapinya bagus tapi kakinya itu rancak atau dingklang itu sama sekali tidak ada penambahan bobot ADG jadi di bagus sehari 40-50 ribu itu nggak ada ADG nya sama sekali Pak ini pengalaman yang saya jalani selama 28 tahun pemilihan bibit itu utama ini hmm. yang paling bagus sih, jenis yang limus ini kepalanya bulat, yang bagus itu sapi kepalanya bulat, yang jenis sapi unggul itu Pahanya lebar, pantatnya lebar. iya iya Oke, ini sama-sama limusin ini juga. Ini limusin limusin ini ya? ya. Warnanya agak beda ya. ya ini agak, warna agak kuning. Sementara yang tadi yang lebih disukai. Ya. Jaga. Ya. Jagal. Ya, oke. Ini. Oh. Kenapa Pak Nurko warna dominan disukai jagal yang yang tua itu? Ini berdasarkan pernah penelitian berdasarkan pemotong itu randomnya yang paling bagus yang warna merah pekat ini hmm. beda dengan warna yang agak kuning beda padahal itu. posturnya makanya lebih sama. sama ya jadi benar ada orang pepatah <tuh> membilangkan bahwa sapi itu termasuk hewan ajaib, ini sama rumputnya seperti limusin ya, ini pak sama melihara kak, meliharanya sama, pakannya sama, hasilnya bobotnya sama tujuh kenta dipotong itu hasilnya uang itu nggak sama, beda so satu juta sampai tiga juta pak. Pada selisih satu sama lainnya itu pada sama warnanya limusin juga. Kenapa dipotong kok nggak sama? Karena perbedaan usia, pak. Padahal oh, pakainya okay. sama. Perbedaan yeah. usia itu mempengaruhi yang karkas. Usia semakin tua itu karkasnya semakin bagus. Oke, okay. yeah. iya ya kita bandingkan dulu yang semental, semental. Oh. Monggo, itu yang, yang mental, ini, teman. ya. Sehingga kita bisa membedakan oh, bentuk, ya. warna, fisik antara simental dan limusin. Oh, limosin blegon itu ada ke. juga ini. Ini. Ini jenis simental. Ini simental, ini simental ini kepala Dengan putih ciri cimental. Cimental. Kepala putih. Iya. Walaupun badannya kurang lebih sama warnanya ya. Warnanya hasilnya juga. dipotong tidak sama. Bobotnya sama hasilnya. Daging nggak sama ini. Karena persentase karkas? Karkas persentase. Lebih rendah? Lebih rendah. Oke, kalau tadi di sana bisa sampai 55%? Lima, lima lima lima, sini? Maksimal 50% sudah istimewa sampai jenis metal itu. Oh. Itu tuh. Karkasnya 50% sudah istimewa. Kepala-kepalanya ukuran sama ya hampir sama. ya? Sama. Ukurnya sama tapi bobotnya sama. Selisihnya sampai iso 3 juta sampai 4 juta jenis limusin sama semental dipotong itu mas. Oke. Okay. Ini. Ya, ya. Tapi saya ya tidak mengenduakan jenis siminta Tapi kita akan punya pilihan, Pak. Betul, betul. Ya mana ya. yang lebih menguntungkan, yang lebih cepat penambahan ADG-nya? Ya paling tidak secara fisik dua-duanya hmm, menyenangkan. Menyenangkan. <laughs> juga besar, ini besar, jenis blikon, ini juga blikon. Ya. Ya. ya, baik pak Nur. Di samping bentuk fisik dalam pemilihan bibit, tadi kaki sudah dijelaskan hmm. harus kuat, kokoh, simetris. Apalagi Pak Nur yang digunakan sebagai pertimbangan, ini bibit bagus, ini bibit kurang bagus, ini gampang gemuk, atau bagaimana Pak Nur? Ini, jadi utama sapi itu harus kulitnya tipis, untuk penggemukan yang bagus itu kulit yang tipis. Kulit tipis itu cenderung gemuknya cepat, pertama itu. Yang kulitnya kasar, itu lambat, pertumbuhannya lambat. Hmm. Terus kedua, ego ya, ego itu tulang rusuk. Tulang rusuk itu kalau gepeng atau mbader. Itu makanya sulit. Makanya sedikit. Jadi mencari sapi itu harus yang cembung. Cembung gini. Hmm. Perutnya cembung, yang panjang seperti jaran, seperti kuda itu. Tapi untuk pemilihan bibit yang bagus sapi itu yang panjang. Karena sapi panjang selisih satu kilan, selisihnya bisa 50 sampai 1 kental. Dagingnya bisa oh, ya, ya, 50 ya. sampai 1 kental. Jadi untuk mencari pembibitan itu yang sapinya tinggi panjang, lehernya besar. Lehernya kecil itu cenderung dagingnya sedikit. Utama daging itu di leher dan pantat, tapi saya mengutamakan di leher. Pantatnya agak kecil, nggak apa-apa ya, penting lehernya besar. Seperti Karena ini, ini besar, iya, leher, besar ini. 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 Ya ini lehernya panggil panggil ini kualitas dagingnya lebih banyak. Ya ya. Berarti panjang badan juga Memang sangat pengaruhi. penting ya oh, iya. untuk Karena pertimbangan bobot ya. Sangat mempengaruhi, 75% persen pengaruh sapi panjang. Hmm. gemuk kalau pendek itu bobotnya ringan, nggak berbobot. Ya. ya. Iya. Oke, hmm. kalau tadi kulit tipis ya Pak Nuria? ya, itu bisa dilihat secara fisik, fisik bisa. ataukah harus bisa dilihat apa? dari ini? Sapi kelihatan sapi lemir seperti sambel lilen ya, hmm. halus, gilap, seperti bulunya kucing ya, halus itu. Hmm. Seperti bulu landak itu kasar, itu cenderung pertumbuhannya lambat. Kepang, nah, nutrisi pakannya terserap ke kulit. Ke kulit. Ya, kalau seperti, seperti ini, ini ini, ini halus ini halus halus ini jenis yang ini jenis. ini kasar agak kasar kandar kulitnya eh. saya mengarahkan yang kulit yang tipis untuk penggemukan jadi secara visual bisa dilihat ya. ya itu tipis itu kasar tebal oke kulit kaki postur panjang ya. badan ya. iga iga apalagi pak nur ya sudah cukup kaki kaki ya kaki harus kokoh enggak boleh kakinya nggak boleh trepes atau rayapan kakinya kukunya, ya kukunya harus batok mengkurep harus tegak nam oh. kakaknya muntas nah, coba kaki ini di, kaki, di kaki yang jecek yang bagus sih yang tegak hmm, jecek itu jecek nggak boleh kaki belakang itu muntas Muntas itu mengkeret itu nggak boleh itu penambahan hmm. adikinya rendah kaki harus yang batok mengkurep ya yang jecek jecek itu jecek itu nah, kakinya agak ke belakang teracaknya ke belakang itu muntas seperti okay. orang jinjit itu pertumbuhannya lambat tapi itu Ya, berdiri nggak nggak bisa nyaman enggak nyaman ya. Iya, itu pengaruh sangat sangat pengaruh yang, yang utama ini. itu. Enggak ada contoh yang Ada ada. Anak. Ada nanti sayang. Saya... Oke, okay, nanti nah, kita iya. lihat satu contoh uh, kaki iya. yang kurang baik. Enggak. Ya. Tadi tidak batok mengkurup istilahnya iya. ya. Itu mempengaruhi pertumbuhan. Sangat Oke, Pak Nur. Setelah bibit. kita memilih bibit sudah bagus. ya yeah. Begitu datang apakah ada treatment untuk misalnya Disuntik apa diobati apa iya. begitu? Jadi untuk treatment sapi potong itu se sebetulnya sederhana. Sapi hmm. itu harus di treatment utamanya obat cacing. Begitu datang? Iya. Oke. Satu dari satu pasar. Dari dua hari. Farm. Masuk farm dua hari kita treatment pakai obat cacing. Obat cacing itu ada dua. Obat cacing yang dimasukkan ke mulut atau oral itu. Yang hmm. kedua obat cacing yang dikucurkan punggungnya. Oh ada obat cacing. Obat cacing yang dikucurkan punggungnya. Jadi saya itu satu paket. Pertama saya minumkan keadaan perut kosong pagi mm -hmm. saya minumkan obat cacing. Obat cacing yang diminumkan karena obat cacing itu untuk mempengaruhi perkembangan sapi. Kita nutrisi bagus tapi kalau sapi itu kena cacing itu pertumbuhannya sangat terhambat. Oke, okay. yeah. Cara pemberiannya tadi diminum, diminumkan di pertama. Cungklang atau ya, di di minumkan sama botol dikasih oh, air diminumkan apa istilah dicongklang ya apa Dicelontang, di nih bahasa iya. yang kedua dikucurkan punggungnya dikucurkan itu untuk parasit luar hmm. jadi banyak sapi itu dari kita dari pasar dari petani kandangnya di atasnya ada eh, ayam untuk bertelur akhirnya banyak gurem atau kutu-kutunya akhirnya mempengaruhi sapi itu kena gurem ya Pak akhirnya okay. pertumbuhannya terhambat berpengaruh makanya nggak bisa konsentrasi istirahatnya nggak bisa nyenyak Gatel-gatel mm -hmm. itu. Itu Nama, obatnya sama? Atau beda. beda. Namanya oh. Dufamec Dufamec itu dikucurkan punggungnya untuk membunuh me parasit luar. Gatel-gatel gudik ini kalau kena obat cacing yang dikucur Dufamek itu, sapi itu tiga hari tukul okay. bulunya. Tiga hari nggak boleh dimandikan. Sapi bunting nggak boleh. tapi sapi bunting nggak boleh diberi Dufamec iya. Dufamec atau namanya obat cacing Puron dikucurkan itu. Puron. Terus saya pakai juga vitamin saya treatment tak kasih vitamin ADE ADE itu untuk memperbaiki sel-sel yang rusak vitamin ADE rata-rata yang sapi 4 kenta, 5 kenta tak kasih vitamin ADE itu 10 mili itu pun pada saat datang ke farm? iya 2 hari 3 hari saya dua suntik hari, itu. Hari setelah itu sama hematodin, hematodin itu untuk nafsu makan jadi sapi lah sudah di treatment obat cacing minum, obat cacing yang dikucurkan terus kasih vitamin ADE untuk memperbaiki sel-sel yang rusak sapi yang Kulitnya kusut-kusut itu kalau kita kasih vitamin A, bisa mengkilat. Oke. Okay. Terus hematodin itu untuk e, penambah nafsu makan. Pertama itu. Banyak farm ternak itu yang ditambahi implan. Mm hmm. Implan itu untuk pemacu pertumbuhan. Dengan disuntik di implan di pongkol telinga, itu mempengaruhi perharinya bisa selisih 2-3 on di implan itu nafsu makannya lebih bagus, lebih kencang. 200 sampai 300 gram ya, per hari. Itu bisa. Diimplan sama tidak itu sangat berpengaruh. Ya. Pertama di nafsu makan. Itu. Oke, 200 sampai 300 gram per hari. Separuh dari PBB-nya. PBB kan 1,2 ya? sampai 3. iya. Oh, Kalau PO kata 600 ya, sudah 600 cukup gram. tinggi ya. Okay. Oke. Ya treatment setelah datang ke farm sangat ya. penting sekali karena untuk mulai ya untuk ya. mulai dipelihara untuk persiapan pemeliharaan berikutnya. Ya. Oke, kemudian pakan, Pak Nur. Pakan. Pakan. Ya. Ini sangat Apa yang penentu. diberikan ini Pakan. Pakan ini sebetulnya sapi itu le saya sekarang dulunya pakai rumput hijauan. Sekarang ya. metode saya dengan mengikuti perubahan jangan jumlah sapi yang basah besar saya nggak mungkin untuk hijauan karena di musim penghujan ini saya mencari hijauan kesulitan karena mayoritas persawahan itu ditanami padi. Padi. Pada saat musim hujan tebon ya. ada. Akhirnya saya memberi sapi itu pakai silase tebon. Oke. Pakai tebon jagung yang usia 80 sampai 85 hari. Tebon jagung, Pak? Ya, saya silase. Sak jagung-jagungnya. Iya dengan disilase ini ternyata kualitasnya sapi disilase dengan dikasihkan segar jauh berbeda, Pak. Pak Majuki. ya. Okay. Yeah. Berbedanya gimana? Saya pernah saya lepkan tebon jagung yang segar yang umur 80 sampai 85 hari itu proteinnya 7,4. Saya lepkan 7,4. Tapi setelah saya silase 20 hari itu naik menjadi 10,7. Oh malah naik ya. Naik 10 0,7 oke okay. berarti naik sekitar 45% betul ya naikkan protein boleh dicoba karena dengan difermentasi atau disilase pakan yang dulunya mentah akhirnya dengan difermentasi mateng edeknya okay. semakin naik proteinnya juga naik iya biasanya Nih. silase kan Kualitasnya turun, Pak Nur. Ini tambahan naik. Ya, naik. Ini treatmentnya apa pada saat membuat silase? Jadi kayak jagung itu tanpa tambahan apapun. Saya pakai bunker tembok, hmm -hmm. Sebut, eh, 2 meter tingginya, bentuk letter U. Terus saya kasih pakai plastik musa samping-samping. Terus nanti saya chopper tanpa tambahan apapun. Saya tutup rapet. Terus saya kasih lakban. Terus saya tumpuk terpa. Ya, atasnya tak kasih tekanan ban. Biar padat Pakai ban itu bisa lihat nanti pakai okay. ban. Oke, okay, nanti kita I lihat. Ini bisa bertahan lima tahun. Proteknya tetap ya, dengan sistem ya. silase ini, nah. Terus di samping silase, kalau saya lihat di sini pakai konsentrat tambahan. Campur konsentrat ya. Iya. Yeah. Jadi dalam bentuk pakan lengkap ini ya. istilahnya sudah ada konsentrat. Komplit uh, fit ini. Ya, complete feed, termasuk complete fit. Atau kelas ya konsentrat. Perbandingannya gimana Pak Nur? saya pakai perbandingan 65 konsentrat. serat 35 konsentrat. Oke, 65 silase serat ya. puluh 65 silase 35, 35 konsentrat. konsentrat. Konsentrat itu sebetulnya kan makanan tambahan Thomas Mas? Betul. Konsen, uh -huh. uh, utamanya kan sumber serat. Sebetulnya pakan silase saja sudah cukup karena proteinnya 10 sama 7 tuh. Tapi kan kurang cepat pertumbuhannya, Mas. Ya, ya, ya. Energi juga sudah cukup sebenarnya karena ada jagungnya juga. Jagung, ya. Bonggol jagung, tongkol jagungnya. Oke, ini konsentrat bikin sendiri Pak Nur ya? Bikin sendiri. Jadi semua Jadi gini, bikin sendiri. untuk kebutuhan sapi itu sebetulnya 3% konsentrat plus sumber serat bahan kering kali bobot hidup Pak Majuki Jadi katakan sapi ini bobot 6 kintal ya Pak. Ini membutuhkan tiga ya. 3% kali 6 kintal Pak. Jadi tiga persentnya 6 akan 18 kilo. 18 kilo ya. Jadi saya kasih serat 6 kilo 7 kilo. Lebihnya sekitar 11 12 tak kasih sumber serat. Sudah cukup sapi itu. Sehari. Nggih. Yeah. Ya. Diberikan berapa kali? Dua kali pagi sama sore. Pagi sama sore. Ini. Tadi sudah diberikan ini berarti jam berapa lawa Ya pagi jam 6, sore jam 3 jam 4. Oke. Okay. Sebetulnya simpel sapi ini. Air ad terus air, ini? Air ad ab itu harus 24 iya, jam. harus karena, karena air itu termasuk kebutuhan pokok. Sapi itu nggak makan satu minggu, dikasih makan nggak apa-apa. Bisa hidup karena ada airnya. Oke. Okay. Yang utama air harus tersedia. Nah, di sini sudah diberikan air secara ad iya. ya. ya semua? Oke, nanti kita lihat bagaimana manajemen produksi pakan dari Pak Nur ini Udi Antoyo ini baik silase maupun konsentrat. Ya. Oke. Ini dipelihara di farm berapa bulan Pak Nur untuk di Saya rata-rata 3 sampai 4 bulan. Dengan bobot awal dari gini Pak. Sebetulnya ya. momentum yang menguntungkan untuk sapi potong itu membeli sapi yang masa pertumbuhan. Banyak Pada orang saat itu masa pertumbuhan. Saya, ya, banyak orang itu belum tahu karena banyak peternak potong itu yang tidak sukses karena belum tahu sebetulnya, nggak ya. mau ber, berwisata ilmu tanya ternak yang lebih sukses. Saya ternak dua ekor, saya mainnya ternak yang lima. Saya punya lima, saya bermain yang ke sepuluh. Jadi yang di atasnya itu untuk memotivasi saya, pak sebetulnya. Hmm. Jadi yang utama pemilihan bibit itu yang bagus itu tiga setengah sampai lima kental. 350 sampai, sampai 5 5 Itu harganya standar nggak terlalu kemahalan. Kalau kepedetan itu terlalu kalah di pemodalan bibit, Pak. Oke, okay. kalau beli bibit, pedoman harganya apa, Pak Nur? Apakah blegeran atau kiloan? Saya mayoritas jogrok Jogrok. Saya melihat bodi supportnya sapi itu bagus tidaknya. Kalau banyak orang itu memelihara sapi dengan bobot masuknya, itu cenderung banyak yang fatal. Alasannya apa fatal? Pemain penjualnya orangnya cerdas, sapi dicerontang, dikasih minum yang banyak bisa naik 50 40, kita rugi. Padahal timbang e, ya. Bobotnya tambah. Tapi satu hari bisa turun 50 sampai 70 kilo setelah airnya keluar. Iya, ini kelemahan peternak yang minta timbangan. Ini nyusah uh, loh Pak, bukan saya kok orang okay, yang. Oke, ini termasuk pengalaman yang saya. Termasuk trik ya. Iya, trik. Pengalaman yang saya jalani itu saya jogrok jadi yang utama pemilihan yang harga yang 3,5 sampai 50 kalau jogrok berarti sudah fase dalam pemilihan. mengestimasi bobot badan ya iya Dia kurang iya. lebih selisih 10 kilo 20 wajar lah pak iya 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 nggak pe perlu pengaruh pak kita beli bibitnya kena temunya timbangan 53 55 padahal kita jualnya 50 itu sangat tidak berpengaruh yang penting kualitasnya sapi itu yang bagus Oke, kalau tadi yeah. dipilih bobot 350 sampai setengah kintal, yeah. 500 kg. Kalau 350 saat ini berapa Pak Nur? Ya, yeah, mayoritas per ekor per ya. Eh, 350 Harga. sekitar ya 19, 18. Ya, yeah. 18, yeah. 18 kalau sampai 19. 500. 500 sekitar 24. 24 juta. 24, 25 per ekornya. Yeah. Nggih. Yeah. 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 Di ya, ya. Dipelihara di musil tadi contohnya. Yeah. Iya. Yang limusin, bagaimana? Tadi sudah limosinnya? Sudah, sudah. Simental, sudah. Simental sudah. Yeah. Terus dipelihara selama atau 3 sampai empat bulan? Target bobot tertentu ataukah lama, Pak Nur? Enggak. Gini, Pak. Untuk namanya sapi potong itu tunda motong ya, tunda potong. E -e. Jadi saya, saya untuk sapi itu saya pacu sumber energinya tinggi, sumber proteinnya tinggi. Kenapa saya pacu dengan sumber protein dan energi tinggi? Kita kecepatan kecepatan perputaran uang. Semakin kita sapi itu semakin uh, cepat. cepat di kandang uh, gemuk. dua bulan tiga bulan sudah gemuk saya lepas. Karena sapi sudah gemuk, itu kenaikan ADG-nya rendah semua. Oh, okay. sudah gemuk. Kita nahan lama-lama berikutnya rugi. ya, Ber iya, berikutnya. Kita target kita beli 20. 2 bulan katakan sudah laku 27. Saya lepas. Hmm. Karena sudah gemuk, saya tahan satu bulan 2 bulan. Kenaikan ADG-nya rendah banyak peternak itu nggak tidak menyadari wah saya masih seneng kelangenan ngiung sapi itu rugi ternyata tak openi lima bulan enam bulan untuk beli pakan aja bu bisa hmm. perlu bisa min karena apa dia itu kelemahannya tidak itu um, tadi ya. mengetahui peningkatan ADG sudah dua bulan sudah gemuk panggah ditahan saja ternyata bulan ketiga itu naiknya hanya setengah kilo 0,7 bila perlu nggak naik tidak disadari terlena peternak itu karena Senang karena sapinya bagus makanya bagus. Oke. Jadi Oke. kalau kita simpulkan target penggemukan bukan waktu tapi bobot badan tadi ya. Bobot badannya sudah tercapai kecepatan. lepas. Lepas kita dijual. tukar lagi yang sapi beli yang, yang atau yang agak kurus He -he. bibitan itu. He -he. Yeah. Bentar pak Nur dalam memilih bibit kadang-kadang ada orang yang apa istilahnya spekulasi memilih sapi yang jelek ya, ya. Yang kurus, hmm. yang lalu kemudian di treatment, di farm ya. Itu bagaimana Pak Nur? bang, apa-apa, jadi ya juga menguntungkan Apa hmm. istilahnya mengharapkan kompensator rekrut orang-orang disebut Jadi kondisinya kurus, ya. memang sengaja cari yang begitu kemudian digemukkan ya. Ternyata ya. benar Pak Benar, benar juga itu benar bisa Jadi, juga ya pengusaha sukses itu karena instingnya tinggi mm -hmm. feelingnya tinggi saya mau mau membeli sapi si a ini tapi insting saya saya yakin sapi itu bisa gemuk dengan perkembangan yang dengan saya sudah menguasai skillnya dengan sistem pakan yang bagus dengan saya treatment kualitas apa itu nutrisi yang bagus bisa gemuk itu pakai insting sebetulnya Peternak susah itu sebetulnya dari instingnya pribadinya individu sebetulnya, Pak. Mm -hmm. Oh saya memberi sapi kurus ini dengan harga yang murah, kelihatan kurus kurang makan, sapinya mm, dengan cahaya nutrisi yang bagus nanti bisa cepat gemuk. Itu sebetulnya sangat menjanjikan, menguntungkan sapi kurus yang agak nggak sehat. Saya tak beli, Pak. Tak suntik, tak treatment sendiri, sembuh. Keuntungnya lebih banyak daripada yang sapi agak sehat, yang oh. bagus. Yeah. Asal tahu cara men treatment main tadi treatment, ya. Treatment terus feeling saya kita sapi ini sehat kurang makan bukan sapi sakit. Mm -hmm. gitu. Ya seperti ini. Ya. Ya, maaf, ini. ini kalau dibandingkan dengan yang lain kan kondisinya <laughs> dua ini beda ya. Iya. Tadi right. kalau Pak Nur kan melihat apa iganya yang <laughs> ya ini, ini pak. Ini pengalaman ya. ini saya beli ini, dari kampung. Ini apa ini? Ini bligon. Bligon. <laughs> Ini sangat tidak menguntungkan yang jenis mode yang gini. Saya bukan mencacat ya, bukan nyemok sapi ya. ini. Mode sapi yang ini untuk pembanding yang sapi potong yang bagus yang, yang dengan yang biasa ya pak. Ya. Ini saya kasih makan sama 10 kilo katakan ya. Ini adik adiknya nggak bisa satu kilo yang jenis ini. Karena apa? Gulunya tipis. Oke. Gulunya Leher, tipis. Leher-lehernya tipis. tipis Pantatnya tipis. Pinggulnya kurang lebar. Terus hmm. kepalanya agak lonjong, ini sangat pertambahan adingnya, ini rugi ya, di pelihara ini. banyak ternak gagal itu karena pemilihan bibit yang mode yang ini. sapinya kakinya besar itu abu-abu bembeng-bembeng ini, ini sulit ini gemuknya ini hmm, di pelihara hmm, dua bulan tiga bulan nggak ada adingnya ini. Hmm, banyak hmm. orang menyalahkan pakainya kok jelek. sapinya ini apa ini nggak ada penambahan bobot ada pemilihan bibitnya bibitnya, bibitnya. yang kelihatan dari postur fisiknya akan kelihatan pak maksudnya Iya, ya, jadi maksudnya. walaupun pakannya sama mm -hmm. kalau bibitnya beda maka hasilnya juga beda tidak ya? maksimal oke itu berpengaruh oke jadi bibit pertama yang harus kita pertimbangkan ya. kemudian treatment termasuk pakan tadi ya Iya. ya ya oke dijual setelah mencapai bau dan Penjualannya gimana Pak Nur? Jadi gini, penjualan saya itu ada dua. Ya. Penjualan jualan yang sistemnya saya masukkan ke RPH langsung. Saya jualnya bukan bobot hidup, tapi saya jualnya karkas. Karkas tulang daging. Karkas tulang daging di Blitar ini sekitar per kilo sekarang 95.000. Ya. Terus ada yang kayak saya lebih, itu saya jual ke pasar. Sebetulnya kalau kita jual di sistem karkas, itu kemenangannya kalau kita itu pakainya yang berkualitas bagus. Rendemennya atau persentasenya karkas lebih tinggi. Ya. Kalau yang sapi yang pemeliharaannya sistemnya kurang bagus, nutrisinya kurang bagus, gemuk tapi sapinya berlemak, itu cenderung dijual ke pasar ya. Jadi ada-ada saya beli dari kampung yang pakannya kualitasnya tidak bagus itu 75% saya jual ke pasar. Langsung pasar ke pasar hewan pasar hewan ya. Oke. Okay. Tapi yang meliharaan saya dengan nutrisi pakan dengan sumber serat yang bagus itu 90% saya cenderung saya potong sendiri. Karena selisihnya bisa 1 sampai 2 juta saya jual pasar harus saya potong dengan kualitas pakan yang bagus itu, Pak. Oke. Okay. Kalau dijual karkas berarti sudah ada channel dengan jagal tadi ya, ya kemudian dijual dalam bentuk karkas ke RPH atau pemotong jagal penerima jagal oh jadi dijualnya ke jagal sebenarnya jaga, tapi menerima. Pak Nur menjualnya dalam bentuk karkas, karkas. tulang daging terus ya. sisa karkas kepala kulit ya. dan sebagainya kulit jeruan kepala itu untuk menggantikan tulang yang tertimbang oke oke jadi termasuk karkas tadi ya, maksud ya. saya dijual keseluruhan kan ya? Kan saya jual 95 bentuk tulang daging, Be tulang sama dagingnya 95. Padahal mm -hmm. tulang kan nggak laku dijual, sekilo hanya 500 perak tulang itu. Ya. Tapi kalau ya. beli 95 kan nggak mungkin. Tapi untuk penggantinya kulit jeruan, kepala, itu untuk pengganti tulangnya itu. Oke, oke, berarti... Yang dihargai adalah karkas. Ya, tapi untuk kepala dan sebagainya tadi untuk juga diberikan ke jagal jaga, untuk mengganti yang tulang yang ketimbang tulang. itu harga 95 kan enggak laku toh, Pak. Baik. Hmm. Ya. ya. Bayangan saya kepala kan dagingnya juga banyak. Ya. Tapi Keuntungannya jagal banyak. dijual ya. Iya. E, sapi bobot karkas yang 3 kental itu sekitar nilai uangnya sekitar satu juta setengah kepala, kulit, jeruan itu sekitar satu juta setengah. Nilai harga ya, uangnya, Pak. Ya. Tapi orang beranggapan, wah, oh, aduh, enak jaga ya, jaga badi kulit, kepala jeruan nggak ketimbang. Sebenarnya dia tidak mengetahui bahwa itu untuk pengganti Ada tulang tulang yang ya? ditimbang harga 95 puluh lima ikut daging itu, okay. kalau dijual ya? di pasar, pak Dur, ya apakah flegeran atau kiloan? Jogrok, jogrok Ayol juga. Orang beli jogrok. Hmm. Dan sekarang ternak-ternak sekarang itu sudah modern, peternak. Yang sapinya lima, sepuluh, mayoritas sembilan puluh persen punya timbangan. Ya. Jadi sapi mau dijual ke pasar, mayoritas peternak yang sapinya dua, empat itu ditimbang dulu. Ditimbang dulu. Dengan untuk biar dia tidak keliru kemurahan jual ke estimasi harga. Pembeli, ya estimasi harga itu hmm. sangat karena melihat tiga bulan, empat bulan. kayak kita keliru yang beli untungnya banyak sing. Petanya hanya yang untuk sedikit kita akan rugi. Kita ada gojek online timbang sapi sekarang ini 50.000 oh. per ekor. Ia. Itu sekarang mau jual sapi, katakan punya sapi satu sekarang online timbangan sapiku datang alamat sini timbang oh bobotnya 7 kental dikali 50.000. Oh, ketawane 36 atau 37 35 yeah. lepas. Oke, okay. menarik ini ada <tong> Timbangan di ya. online. online sekarang online semakin modern. Iya, iya. Sudah umum ya di Blitar oh, ya. banyak sekarang. Tinggal manggil aja tinggal ya. pesan lewat online itu. Mayoritas gini Pak Majogi. Sekarang pemotong hewan ini sekarang ini harga sapi yang begitu naik signifikan terus naik. Ini pemotong banyak yang rugi sekarang ini. Ya, pertama enggak. karena faktor cuaca yang Penghujan kadar airnya rumput atau sumber seratnya itu Kandungan airnya tinggi, itu sapi bobot hidupnya bagus, tapi untuk dipotong atau dikarkas itu rendah. Persentase karkasnya turun. Turun. Rendah. Ini banyak jaga-jaga yang rugi sekarang ini. Pemotong hewan um, melayani jaga tidak bisa rugi. Resepnya hanya satu. Kita harus memelihara ternak sendiri. Banyak orang itu melayani atau ngeladeni jaga, banyak yang rugi. Uangnya terus menipis-menipis karena dia tidak mau memelihara dengan ternak sendiri maaf maaf, yang rugi jagalnya atau pemeliharanya? pemotongnya, pemotong pemeliharanya. yang ngeladeni jagal oh, pemilik oh pemotong. pokoknya pemotong. yang ngirim sapi ke jagal, dipotong ini rugi rugi karena kenapa sapi sekarang harganya terus naik mulai hmm. tahun 93 harga sama, hanya satu juta seperempat sekarang harga sapi ukurnya sama, ukurnya bobot 5 kental, dulu hanya 1 ,4 juta seperempat sampai sekarang 25 juta Kenaikannya akan sangat signifikan. Kenapa orang-orang yang memelihara sapi itu kebanyakan orangnya kalau sudah menguasai skillnya ya? Skill itu sejauh mana mata kita memandang ya? Jadi kita usaha itu harus dari bawah, ternyata itu. Ya, ya. Banyak orang itu mengandalkan modalnya, saya punya modal 500 juta, satu miliar. Itu belum tentu kalau peternya itu sukses. Peternya yang sukses, yang bisa berkembang, itu ternyata yang dari bawah mau mengukir pengalaman dari paponi ya? dari satu ekor dua ekor oh kendala sapi ini sakit ini oh, dengan manajemen pakan ini cepat bagus memilih bagus ini berjalannya waktu akhirnya dia itu belajar dari pengalaman yang kegagalan yang dia alami oh, oke okay. ya tapi dengan uraian Pak Nur mulai dari pemeliharaan pemilihan bibit sampai ke pemasaran tadi mudah-mudahan paling enggak sudah memberikan gambarannya bagi Kalayak yang ingin beternak sapi potong, benar. Karena bener. Pak Nur sudah menjelaskan secara detail, mulai dari bibit, pemeliharaan, pengobatan sampai ke pemasarannya. Ya, ya, ya. Kadang-kadang yang paling rawan adalah di pemasaran ya. Kita bisa menggemukkan, bisa memelihara dengan baik. Kalau pemasarannya salah, ya itu tadi akhirnya keuntungannya jadi lebih sedikit. Banyak sekali, Pak. Iya, iya. Oke, okay. kalau dijual ke pasar dalam bentuk blegeran juga tadi, tapi sebelum dijual ke pasar sebelum blegeran ditimbang dulu. dulu sebagai estimasi harga berdasarkan bobot badannya. Memangnya berapa harga per kilogram bobot itu, Pak Nur? Sekarang. Sekarang yang jenisnya yang limusin itu sekitar 50. Bisa 53, 50, 50, 52, 55 pada beda untuk body lain? melihat body sepornya sapi. Hmm. Yang sapinya lehernya besar, pahanya lebar, pantatnya lebar. Itu cenderung sapi sekitar berkisar 5 sampai 55 per kilo. 50 yang jenis yang 55. Limusin. Terus jenis yang lain memangnya lebih ya, banyak beda faktornya. juga? Ya, sapi yang perutnya besar. Agak namanya orang bahasa Jawa itu agak deduk itu cenderung karga, uh, harganya murah per kilo empat tiga hanya empat tiga empat lima sekitar itu. berat di perut ya berat perut tapi di karkas kan rendah yeah, karkasnya yeah. karena di karkas kan perut kan tidak ikut ketimbang oke okay, berarti di samping bobot tetap blegeran masih jadi pertimbangan utama ya sangat di dalam utama menentukan okay. harga ya yeah. bobot masih bisa dikelabui dari air minum dari fisik perut yang besar tadi iya yeah, iya yeah. Oke okay. Kalau ke pasar, biasanya ditunggu sendiri atau diserahkan ke belantik Pak Nur? Dari gini Pak, kunci sebetulnya peternak sapi sukses itu Sebetulnya memilih bibit sendiri mm -hmm. Banyak orang itu mendelegasikan kepada teman atau ke belantik Belantik ya eh. Itu cenderung nyunsewung ya, ampun kebaikan harus tak ucapan walaupun pedih yang mendengar di telinganya ya pak ya ini harus harus terbuka karena iya. harus fair karena masalah bisnis ya <laughs> iya. banyak orang itu kita ke, kena manipulasi mm -hmm. oh ini sapinya kita beli barang jangan eh, mengikuti salesnya Wah oh, ini baik-baik Sa sales mesti baik iya, ya promosinya mesti baik sebetulnya yeah. sapi ini kurang bagus katanya pedagangnya atau penyuplenya, ini sapunya bagus ini, betulnya gridnya sapi itu untuk dipelihara tidak bagus. Mm -hmm. Jadi utamanya itu panggah kepekaan diri atau insting untuk beternak itu memilih bibit sukses tidaknya. Karena bibitnya kita delikasikan kepada orang lain, mm -hmm. karena sapi itu termasuk hewan ajaib yang nggak bisa dirumus dengan hewan yang lainnya. Mm -hmm. Kenapa kok saya bilang hewan termasuk hewan ajaib? Karena contohnya sama makannya adiknya nggak sama, bener gak pak? Ya. Terus sama perawat usianya sama, bobotnya sama, dipotong hasilnya berbeda. Jadi utamanya pemeliharaan sapi itu pakannya sampai pertumbuhannya rendah, karena itu membutuhkan insting-insting yang tinggi. Oke. Okay. Ternyata dengan insting yang tinggi kita bisa memilih, oh feeling sapi ini bagus tak pelihara. Kalau tidak bagus saya tidak mau Walaupun dipromosikan sama penjualnya sapi itu bagus, Pak. Oke, okay, oke. Okay. Ya. Satu yang ketinggal tadi, Pak Nur. Ya. Pakan. Sudah, ya. komposisinya sudah silase. Sudah, ya. 65 konsentrat 35. 65 sumber serat, 35 okay. konsentrat. Oke, okay, ya. ya. Jumlah tadi belum kita elaborasi, Pak Nur. Berapa ya. pemberian? Takkan per ekor per hari, pak Nur. Ya, Dasarnya apa? Saya sudah bilang Berapa kilo? dari depan itu tiga persen kali bobot oh, hidup. Oh ya tadi ya. ya, ya itu betul, karena betul, apa? Betul. Saya semakin banyak orang itu hmm, bertolak belakang dengan hmm, kebutuhan sapi. Banyak orang itu merasa uang mengandalkan uangnya banyak, dikasih konsentrat yang banyak, tapi sumber seratnya sedikit. Itu terbalik sebetulnya. Oke. Okay konsentrat ya. semakin banyak itu semakin sapi itu adiknya rendah ya. <laughs> ya, karena ya. tidak keseimbangan antara sumber serat ini bakalan beli saya di bawah 20-an Pak ini tiga bulanan 20 Kitar juta maksudnya. 20, uh, di bawah 20 20 17 18 ini sekitar lima kentalan setengah ini tiga bulanan hmm. ini pantatnya lebar-lebar ini Pak dengan sistem pakan ya. dengan silasa ini pertumbuhannya sapi sangat cepat ini Monggo, jalan. <tuh> ini ya. Ini sapi oblikon bisa gemuk ini ya juga. Ini jenis sapi oblikon. Ini. Hmm. ini belinya 17 juta dulu. Ini tiga bulan sekarang 27 laku. 10 juta ini tiga bulan untungnya ini. Hmm. Mantap ini jenis yang model ini. Kaki kakinya tegak bagus ini. Ya dari samping kelihatan. Iya kelihatannya. Body body pantatnya lebar ini. Monggo. Biasanya Pak Nur jual bobot berapa Pak? Ya, yang belinya sekitar 18-20 ya bobot 5 kita setengah 6 kita saya lepas pak oke okay. karena di atas 5 kintal itu pertumbuhannya sapi sudah BBB sudah rendah rendah ACG nya sudah tidak begitu maksimal seperti bobot 4 kita sampai 5 setengah ini iya yeah. limusin limusi ini jenis ini santai ini jenis santai si ini pak ini 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 beli 15 setengah ini ini 3 bulan ini wantanya lebar ini 25 laku ini yeah, 9 yeah. juta setengah bisa untung ini mas Santa seperti bule nih sapinya <tuk> beli bule ini sampah gitu dis iya pertumbuhannya bagus ini jenis bule ini mantep ini tanpa pakan dengan sistem silase nggak bisa secepat ini pertumbuhan sapi hmm. jauh pertumbuhannya lebih cepat pangkah pakai silase tebon ini selalu tebon pak? nggak pernah silase rumput gajah oh nggak bisa rumput gajah nggak bisa di silase Enggak. karena kadar airnya terlalu tinggi

bakal bakalan ini sekitar 22 21 ini ini bobot 47 46 jelas ini jenis santai ini Pak ini warna kuning itu dominan karkasnya hanya 50 persen ini jenis santa si santa santai ini Pak ya ya ini yang saya bilangkan satu jenis santa atau semental itu tulangnya besar besar kakinya kan, kalau matang ini <tuk> Mandel, kulitnya tebal ya, ini Lambat Saya eh, cenderung maka yang, yang limus ini, ini, ini super ini, ini limus ini, ini yang saya bilang satu limus ini Ini karkasnya bisa 55% ini pak Hmm Karkasnya, hmm. Bagus pak, memang bodinya body Bodi scoringnya memang bagus, jenis ini, jenis ini Seimbang ya Bagus, bagus. kakinya kokoh ini bisa ya. nanti 6 tak lepas ini sudah fisiknya sapi nggak begitu besar memangnya ya, ya. mau Monggo lihat yang sapi perah bisa lihat Nuh. Ini sapi ah, gitu. ongol, ini adiknya satu kilo berat ini. Kok nyimpan sapi ongol berapa? Iya. Ya? Anak saya sama itu seneng beli untuk koleksi sapi putih. Tapi saya pertama dulu melihara sapi gini nih, Pak. Jadi, Lama ya, ya PBB-nya lebih rendah. ADV-nya rendah 0,5, 0,6. Makannya juga sulit ya. Iya. Penyerapannya daging kurang ini beli anak saya itu 16 setengah dari rumahnya Pak Dokter Tri nih 16 setengah 16 setengah itu lima bulan ini besar hmm. besar itu Pak sekarang dapat 27 an nih 10 juta setengah ini untungnya Kenapa pak dikatakan super bandung? Ini dengan spek body, kaki, kualitas sapi ini sup, sapi super semua ini. Hmm. Pemilihan saya, anak saya nggak sapi yang super bagus nggak mau beli. Ini bagus ini, siminta, sem bagus ini. kok nggak pak? Lihat, hmm. coba lihat ini. Ini sapi unggul ini Wah Pantatnya lebar, ini bisa satu ton ini, satu tahun bisa satu ton kelas ini. Iya hmm. lah, body seporinya bagus, kakinya tegak, lehernya besar, pantatnya lebar. Oke lah. Nah, ini body-bodinya an bagus. Ya. Ini boyoknya itu, pahanya itu, Mantap ini jenisnya. Unggul ini, jenis sapi unggul-unggul ini, mental. Ini limusin limusin bagus ini. 16 tahun setengah Pak ini beli, 5 bulan segini loh. Perkembangannya. Ini limusin ini sekitar 35 33 ini. Ini beli 2 3 4 bulan ini. Hmm. hmm. Cepat ini 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 blegon ini blegon blasteran sapi perah sama sapi limusin ini pak ah, no ini, ini induannya perah dikawin sapi limusin jadinya ini jadi seperti sapi angus ini ini kita enam kintalan setengah ini ya tiga puluhan 31 satu ini harganya kayak sapi angus mantap sapinya perangus ini oh, ini limusin ini yang super karkas 55% yang jenis gini ya pak sapinya wadet panggil pantatnya lebar ada ya ini lho pak daging penuh dagingnya uh huh sapinya nah, ini punggung punggungnya ini sapi super yang ini sapi yang menjanjikan jaga masih seneng ini kualitas sapi yang jenis limusnya mantap ya. berteriak 胖子。<All> right.